Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yasir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah tentang 40 hadis menyikapi sikap menyikapi orang-orang yang menuduh atau membuhtan terhadap kaum muslimin. Hadis yang ke-16, halla tidakkah nangsahu kita memberikan nasihat al-muflisin kepada orang-orang yang bangkrut, yaitu yang suka menuduh kaum muslimin. An Abi Umayyah, dari Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala, saat itu saya bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushaniyah. Fakultu, maka saya berkata, ya Abu Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, kaifa taqul, bagaimana pendapat anda, bagaimana anda menafsirkan fi hadhil ayah, pada ayat ini, alaikum lazimilah anfusakum, diri-diri kalian sendiri, enggak usah ngurus orang lain. Qala, beliau mengatakan, ama ketahuilah, wallahi demi Allah, laqad sa'alta, sungguh-sungguh engkau bertanya, anha, tentang ayat ini, khabiran, kepada orang yang paham. Kenapa sa'altu anha? Karena saya sudah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya paham. Faqala, maka beliau bersabda, bal bahkan i'tamir, i'tamiru, memerintahkanlah bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa tanahau, dan salinglah melarang, anil mungkar, dari kemungkaran. Hatta sehingga ida, jika ra'aita, engkau melihat, syuhan, pelit, muta'an, yang ditaati. Jadi semua orang sudah pelit semua. Wa hawan, dan hawa nafsu, muttaba'an, yang diikuti. Semua orang ikuti hawa nafsu. Wa dunya, dan dunia, mu'saratan, yang didahulukan. Semua orang mengikuti dunia. Wa ijaba, dan takjubnya, kulli dhi ra'yin, setiap orang yang punya pendapat, bi ra'yihi, terhadap pendapatnya. Jadi semuanya sombong, tidak mau terima pendapat orang lain. Fa'alaika, maka lazimilah olehmu, yakni binafsik, yaitu dirimu sendiri, kamu lazimi, kamu urusi diri sendiri. Wada', dan tinggalkanlah angka darimu, al-awam, orang-orang awam, maksudnya orang-orang lain. Kamu urusi diri sendiri, enggak usah ngurusi orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wasakata alaih, dan Abu Dawud diam terhadap hadis ini. Artinya hadis ini hadis yang soleh menurut Abu Dawud. Jadi Abu Dawud itu di dalam kitab sunannya, kalau ada hadis beliau riwayatkan dan beliau tidak komentar apapun, berarti hadis itu soleh. Bukan sahih, bukan Pak ya? Soleh. Bedanya apa soleh dengan sahih? Soleh itu artinya pantas. Maksudnya pantas dipakai dalil. Maka hadis yang soleh itu bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi do'if, tapi maknanya sahih. Tiga ini semuanya soleh. Sahih itu soleh, hasan itu soleh, do'if sanadnya tapi maknanya sahih, itu juga soleh. Nah itu kalau Abu Dawud diam, itu berarti apa? Hadisnya soleh menurut beliau. Hadis ini menjelaskan bahwa alaikum anfusakum, urusilah dirimu kalian sendiri, lazimilah dirimu kalian sendiri. Ini bukan berarti penerapannya kita ngurusi diri sendiri tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar, enggak begitu. Boleh dipahami seperti itu, tapi nanti di akhir zaman. Ketika sudah tidak ada orang baik sehingga semua orang itu pelit,
Semua orang itu ikuti hawa nafsu, semua orang itu mengikuti dunia, semua orang itu takjub dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Setiap ada orang lain menyampaikan pendapat apa kebenaran, maka selalu ditolak, tidak ada satupun yang menerima. Nah, saat itulah baru kita melazimi diri sendiri, tidak usah ngurusi orang lain. Kenapa? Karena enggak ada gunanya. Maka kesimpulannya dari hadis ini, kalau kita terapkan kebabnya, apakah tidak sepantasnya kita kasih nasihat kepada orang-orang bangkrut yang suka nuduh kaum muslimin? Maka jawabannya dibagi dua. Ini orang yang nuduh ini mau enggak nerima nasihat? Kalau dia mau nerima nasihat, kasih nasihat. Kemungkinan yang kedua, dia orang yang pokok men, nasihat apapun mental, saya enggak mau nasihat, pokoknya yang benar saya, kamu harus salah. Nah, saat itulah kita terapkan ayat ini, alaikum anfusakum, enggak usah urusi orang kayak begitu, enggak ada gunanya, sia-sia. Dan kita disuruh untuk apa? Meninggalkan yang sia-sia. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Maka hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam surat Al-A'la. Qala rabbuna fadzakkir, berilah peringatan, in jika nafa'at, bermanfaat adzikra, peringatan itu. Qila ditafsirkan illam tanfa, kalau tidak bermanfaat fala, maka enggak usah kasih peringatan. Karena apa? Tidak ada gunanya. Dan ini kemarin sudah ditanyakan Ustaz Musaqim ya, gimana dengan apa ayat yang ma'dziratan ila rabbikum, dan sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu, sudah usah, enggak usah diulang lagi. Maka ringkasnya ya, kalau ada orang yang dia masih bisa menerima nasihat, kasih nasihat. Kalau sudah tidak mau menerima nasihat, enggak usah diajak bicara. Udah biarkan, apa namanya, kamu bangkrut sampai kiamat ya silahkan. Kamu enggak mau diajak bicara. Kalau ada orang mau diajak bicara, silahkan sampaikan. Karena orang-orang yang menuduh kaum muslimin yang lain itu ada kalanya hanya membebek saja. Sebenarnya dia enggak tahu masalah apa-apa, tapi ikut-ikutan. Nah, orang-orang yang ikut-ikutan itu kalau dikasih tahu yang benarnya, itu kadang-kadang masih bisa nerima, Pak. Tapi yang dalam hatinya itu menyimpan kedengkian, antum kasih 1000 dalil enggak ada gunanya. Karena sebenarnya hati kecilnya tahu sebenarnya orang-orang yang saya tuduh itu tidak seperti yang saya tuduhkan. Tapi memang saya benci sama mereka, jadi saya harus nuduh terus. Wes kebacut nuduh, tak lanjut ke terus. Nah, orang kayak begitu itu, kasih 1000 dalil enggak ada gunanya. Maka orang-orang seperti itu cocoknya ini, fadzakir inna fa'ati dzikra. Nah, jadi babnya ini kan pertanyaan ya, kita kasih nasihat atau tidak? Nah, maka kemungkinannya dua, kasih nasihat kalau manfaat. Tidak usah kasih nasihat kalau memang enggak ada gunanya, karena sia-sia. Kita lanjutkan hadis yang ke-17. Kafani, cukup bagi saya, Rabbi pemelihara saya, mencukupi saya, pemelihara saya, anid doa, untuk mendoakan, alal muslim muflisin, kepada orang-orang yang bangkrut, al-baqin, yang melampaui batas kepada saudara-saudaranya sesama muslim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babani, ada dua pintu, mu'ajjalani, yang disegerakan, uqubatuhuma, hukumannya, fid dunya, di dunia. Yang pertama, al-baghyu, melampaui batas kepada orang lain. Ini nama lain dari zalim. Al-baghyu itu zalim. Yang kedua, al-uququ, durhaka kepada orang tua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau, wa aqarrahu, dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Jadi pentashihan Hakim disetujui Imam Dzahabi. Ini kenapa sih ada kata-kata wa aqarrahu Dzahabi? Karena Imam Hakim ini termasuk ulama yang mutasahil, mudah mensahihkan padahal tidak sahih. Itu sudah populer lah di kalangan ahli hadis. Imam Hakim ini itu masuk kelompok yang mutasahil, mudah mensahihkan. Nah, maka muncul Imam Dzahabi yang meringkas kitabnya Imam Hakim, kitab Mustadrak diringkas, kemudian ringkasannya itu beliau sambil kasih komentar. Kalau hadisnya dhaif, beliau katakan enggak sahih. Tapi kalau hadisnya betul-betul sahih, maka beliau aqarrahu, beliau mengakui. Nah, ini termasuk hadis yang diakui kesahihannya oleh Imam Dzahabi. Nah, maka maksud bab ini adalah saya enggak perlu mendoakan orang-orang yang menuduh. Kenapa? Karena Allah sudah mencukupi, Allah yang mu'ajjalan, Allah nanti yang menyegerakan hukumannya. Karena menuduh itu termasuk al-baghyu, dolim. Nah, kalau Allah sudah ngurusi, ngapain kita ngurusi? Ini fikih saya ya, panjenengan cocok atau tidak terserah. Ada orang yang sukanya mendoakan kepada orang yang mendolimi dia, ya boleh, memang diizinkan.
Tapi Imam Bukhari termasuk orang yang tidak mau mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi beliau. Imam Bukhari itu seorang ulama ahli hadis yang populer, tapi karena ilmunya banyak maka yang apa iri sama beliau juga ada. Akhirnya beliau dituduh sebagai kelompok ahli bid'ah. Kalau sekarang mungkin tuduhannya kepada saya, katanya saya syiah. Tapi Imam Bukhari dituduh katanya termasuk kelompok lafziyah. Kelompok lafziyah itu apa? Ya kelompok ahli bid'ah yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, yang intinya mengatakan Quran makhluk bukan kalam Allah. Nah itu kelompok lafziyah. Imam Bukhari bukan kelompok lafziyah, tapi dituduh lafziyah. Maka beliau ditanya, wahai Imam Bukhari, kenapa engkau tidak mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menuduh kamu itu bahwa kamu lafziyah? Maka beliau membacakan hadis Nabi SAW. Karena beliau ahli hadis, jadi semua sikapnya sesuai hadis. Beliau membacakan hadis Nabi, hadisnya mengatakan, barang siapa yang mendoakan keburukan kepada orang yang sudah mendolimi dia, berarti dia sudah membela diri, sudah mengambil haknya. Berarti nanti di akhirat sudah tidak punya hak lagi. Man da'a ala dholimih, siapa yang mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimina, faqad intasar, berarti dia sudah membela diri alias sudah mengambil haknya. Saya dituduh, berarti saya terdolimi. Saya membela diri, membalas kepada orang yang apa menuduh tadi dengan mendoakan keburukan kepada dia, berarti kesempatan pahala saya sudah nol. Maka di awal-awal buku ini sudah kita jelaskan, orang yang dituduh itu hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, dia sabar, tidak mendoakan keburukan kepada orang yang mendoliminya, maka dia dapat pahala. Kalau dia membalas kedoliman tersebut dengan balasan yang setimpal, dia tidak berdosa, tapi juga tidak dapat pahala. Kalau dia membalas tapi lebih banyak, maka dia dapat dosa karena ada tambahannya itu. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, derajatnya memang dhaif, tetapi antum harus tahu bahwasanya hadis-hadis dhaif tetapi yang berkaitan dengan akhlak itu bisa diamalkan. Makanya Imam Bukhari nulis kitab judulnya Adabul Mufrad. Dari awal sampai akhir isinya tentang adab, tentang akhlak. Hadis-hadis dhaif dimasukkan di situ. Isyarat dari Imam Bukhari bahwa hadis-hadis akhlak dhaif enggak ada masalah. Oh, isinya akhlak. Bahkan akhlak itu kadang-kadang tidak perlu dalil, Pak. Misalnya ini, nggih. Bapak kita sedang makan di rumah. Kemudian kita ambil bola, mainan bola di rumah itu. Jangan, enggak sopan itu. Mana dalilnya? Enggak perlu, Pak. Enggak perlu pakai dalil, enggak boleh main bal pada saat apa? Bapak makan di dalam rumah. Enggak perlu. Nah, nanti kalau balnya nyemplung ke makanan beliau gimana coba? Enggak sopan. Nah, maka masalah adab saja kadang tidak perlu dalil, apalagi ini ada hadisnya, maka tidak ada masalah untuk diamalkan. Siapa yang mendoakan keburukan kepada orang yang mendoliminya, berarti dia sudah membela diri, sudah mengambil haknya, maka haknya di akhirat sudah tidak didapatkan lagi. Nah, itu sikapnya Imam Bukhari kenapa tidak mau mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menuduh beliau. Nah, ini bagi saya sama dengan hadis ini ya. Allah sudah kasih hukuman bagi orang yang mendolimi kita, kenapa kita mendoakan mereka, enggak usah. Supaya pahala kita tetap sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 18. A'zamu uqubah, paling besarnya hukuman, alal muflisin, bagi orang-orang yang bangkrut, yang menduduh saudaranya yang lain, itu adalah an Malik ibn Dinarin rahimahullahu qala, ma duriba, tidaklah dipukul abdun, seorang hamba, bi uqubatin, dengan satu hukuman dari Allah, a'zama, yang lebih besar, min qaswati qalbin, daripada kerasnya hati. Jadi jangan dikira hukuman itu harus mati, hukuman itu harus bisnisnya bangkrut, enggak. Ada orang setelah menuduh bisnisnya malah besar, pemasukannya malah semakin banyak. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ridha sama perbuatan dia, bukan. Kalau dibuat qaswati qalbin, hatinya keras, enggak bisa menerima nasihat, itu sudah hukuman itu. Bahkan itu kata Malik bin Dinar, itu hukuman yang a'zam, yang lebih besar. Maka justru banyaknya harta yang didapatkan itu bisa dikatakan sebagai apa? Istidraj. Sudah mendolimi orang, tapi malah duitnya semakin banyak. Itu bukan
nikmat, bukan berkah. Tapi itu istidraj, hatinya dibikin keras oleh Allah, tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Wa ma ghadiba Allah, dan tidaklah Allah marah azza wa jalla ala qaumihi, kepada suatu kaum. Ini mestinya qaumin ya, ala qaumin gitu. Dan tidaklah Allah marah kepada suatu kaum illa kecuali naza' minhumur rahmah, Allah mencabut dari mereka rahmat. Ini saya salah tulis ya, mestinya qaumin. Auradahu, telah meriwayatkan hadis ini Al-Baghawi, Imam Baghawi, fi tafsirihi, dalam kitab Tafsir Baghawi. Ya, jadi ini hadis saya temukan dalam kitab Tafsir Baghawi, tapi bukan sabda Nabi, ini perkataan Malik bin Dinar. Nah, perkataan Malik bin Dinar ini, karena bukan sabda Nabi, bukan perkataan sahabat, itu disebut hadithun maqtu'un. Hadis ada tiga, ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Marfu' ini sabda Nabi, mauquf ini perkataan para sahabat, maqtu' ini perkataan tabi'in dan ke bawahnya semua. Nah, maka ini Malik bin Dinar, ini seorang ulama dari kalangan tabi'in atau setelahnya, maka ini termasuk hadith maqtu'. Ya. Tapi perkataan beliau menurut saya tidak ada salahnya sama sekali. Mana hukuman lebih besar? Harta kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian hatinya melembut, kemudian kembali kepada Allah, atau hatinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibikin keras meskipun hartanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut saya lebih keras hukuman yang berupa apa? Hati yang keras seperti ini. Ini lebih dahsyat, karena sampai matinya dia akan mendapatkan hati yang keras tersebut, kebaikan enggak bisa masuk sama sekali ke dalam hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini semua adalah fikih-fikih yang saya ambil dari hadis-hadis yang terkumpulkan. Nah, fikihnya saya tampilkan dalam bab-babnya ini. Maka kalau panjenengan cocok silakan diamalkan. Kalau tidak cocok karena ada dalil yang lain, nah monggo. Nih, tapi saya merasa bahwa judul-judul ini sudah sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini ya, saya merasa belum pernah mendoakan keburukan sama orang yang mendolimi saya. Merasanya saya belum pernah. Saya belum pernah ingat bahwa orang dolim sama saya doakan enggak pernah. Paling banter cuma saya laporkan saja. Allahumma asku ilaika abdaka hadha. Ya Allah, saya laporkan orang ini kepada engkau. Udah, itu aja. Dan itu menurut saya bukan mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan misalnya, ya Allah bunuhlah dia, ya Allah hancurkanlah dia. Nah, begitu mendoakan keburukan. Tapi saya cuma melaporkan saja. Ya Allah, saya laporkan kepada engkau. Saya adukan kepada engkau. Kenapa dia berbuat zalim seperti itu? Nah, setelah itu Allah terserah. Apakah Allah akan kasih taufik atau hidayah kepada dia, ataukah Allah kasih istidraj kepada dia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih paham, Allah lebih bijaksana daripada hambanya. Maka kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup ya, Imam Bukhari ketika dituduh sebagai lafzi ya, beliau cukup membaca satu ayat ini. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Surat Ghafir ayat 44. Saya cukup memasrahkan semua urusan saya kepada Allah, Allah itu maha melihat terhadap hamba-hamba. Maka Imam Bukhari juga tidak berdoa, ya Allah selesaikanlah tuduhan kepada saya ini supaya nama saya bersih. Enggak. Karena adanya tuduhan kepada beliau itu juga kehendak Allah. Allah itu lebih paham apa yang lebih baik untuk kita. Allah menginginkan Imam Bukhari itu namanya harum dengan cara beliau dituduh seperti itu. Kalau beliau tidak dituduh seperti itu, mungkin namanya tidak seharum sekarang ini. Karena ketika Imam Bukhari dituduh, ternyata beliau menyikapi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendoakan keburukan dan sebagainya tadi. Akhirnya di kemudian hari, kemudian orang-orang yang mendzalimi beliau pada menyesal semuanya. Silahkan baca biografinya Imam Bukhari. Begitu Imam Bukhari wafat dikuburkan, itu kemudian muncul dari kuburannya bau semerbak wangi, muncul dari kuburannya sinar ke arah langit, sehingga orang-orang yang dulu mengatakan beliau lafziyah semuanya pada menyesal, datang ke kuburan beliau minta maaf, minta maaf. Maka nama Imam Bukhari sampai hari ini harum. Kenapa? Ini Allah pengen mengharumkan nama Imam Bukhari, tapi dengan cara dikasih tuduhan tadi. Beliau tidak minta kepada Allah supaya tuduhannya dihabiskan, tapi beliau mengatakan, ya Allah, saya pasrahkan urusanku semuanya kepada engkau. Kalau engkau menghendaki saya dituduh, monggo, terserah. Pokoknya engkau lebih mengetahui terhadap hamba. Maka inilah yang terbaik untuk saya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kalau ada pembahasan persilahkan ya. Tidak ada pembahasan? Monggo. Nah, gimana? Doa itu. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Apakah doa itu baik? Tidak ada masalah menurut saya. Karena sesuai dengan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lafalnya bagaimana sabda Nabi, coba kita lihat ya. Ada enggak yang dengan kata-kata Allahumma ahlik? Tapi maknanya sama dengan doa-doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaika. Alaika itu sebenarnya maksudnya hancurkan. Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, bereskanlah Quraisy. Nah, itu kemudian diganti ahlik. Enggak ada masalah, semakna. Ini kenapa orang-orang Quraisy didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya karena mereka waktu itu masih kafir, kurang ajar kepada kaum muslimin, pantas untuk didoakan. Tapi ini muslim dengan kafir, Pak. Adapun yang kita bahas tadi adalah muslim dengan muslim. Antar kedzaliman antara muslim dengan muslim. Kalau dengan orang kafir beda lagi. Dengan orang kafir malah pedang kita. Maka doa sama dengan pedang itu, yaitu sesuatu yang keras. Karena kita memang disuruh untuk keras kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan pada surat At-Taubah ayat 73, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Demikian juga surat At-Tahrim, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Kalau kepada orang muslim ada enggak? Jahidil muslimin al-muflisin waghlud alaihim, ada enggak? Perangilah orang-orang yang menuduhmu dan keraslah, kasarlah kepada mereka, ada enggak? Enggak ada. Nah, maka kita terapkan ini sama orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga mubahalah sesama muslim itu saya enggak cocok juga. Mana ada dalilnya di Quran mubahalah sesama muslim, ada enggak? Mana ada dalilnya mubahalah sesama muslim dalam hadis, ada enggak? Hadis Nabi loh, nggih. Quran atau hadis Nabi, satu aja dalil mubahalah sesama muslim, saya belum menemukan. Sehingga kalau ada yang ngajak mubahalah dalam masalah-masalah tuduhan antar sama kaum muslimin, saya secara pribadi saya enggak cocok. Ada yang cocok silahkan, tapi saya enggak cocok. Karena saya enggak temukan di Quran, tidak temukan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di asar-asar para sahabat, tapi kan sahabat kan bukan dalil kan? Sahabat perorangan itu bukan dalil. Kalau sahabat ijma itu baru dalil, tapi perorangan bukan dalil. Yang ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Itu adalah sifatnya orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Mereka rendah kepada sesama kaum muslimin, mereka gagah terhadap orang-orang kafir. Jadi kerasnya kita itu kepada orang kafir saja, jangan kepada orang beriman. Meskipun mereka mendolimi kita. Kecuali kalau memang hikmahnya mengharuskan kita keras, ya silahkan. Karena keras kepada muslim yang berbuat dolim itu juga ada dalilnya. Tapi tidak selalu seperti itu yang harus kita lakukan. Sesuai dengan kondisi saja. Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.